Pria asal Kalimantan Selatan mendadak viral di media sosial setelah memamerkan saldo ATM sebesar 500 triliun rupiah. Video pria bernama Amin ini pun kini menjadi perbincangan masyarakat. Dalam video yang beredar, Amin memperlihatkan buku tabungannya. Di nota paling baru, terlihat jelas saldo ATM yang ada di tabungannya mencapai 500 triliun rupiah. Transaksi bank di atasnya memperlihatkan saldo di angka nyaris 250 miliar rupiah. Amin pun mengklaim bahwa saldo ATM miliknya tersebut diakuinya valid. "Ini saldo saya ada ini. Sudah disahkan oleh pemerintah setempat, bahkan tadi konsorsium," katanya. "Ini saldo saya terakhir, jadi 500 triliun rupiah. Saya datang dari Kalimantan Selatan, siapa mau bertransaksi, presiden deh saya tunggu," tambahnya. Video ini pun langsung viral. Komentar yang datang beragam, mulai dari percaya hingga menganggap pria ini hanya tipu-tipu. "Ya, ini untuk saldo saya ada ini. Ini untuk saldo saya sudah disahkan oleh pemerintah setempat, bahkan dari konsorsium. Ini saldo saya terakhir. Ya, jadi 500 triliun. Ya, ini saldo saya. Saya datang dari Kalimantan Selatan. Siapapun mau bertransaksi, presiden deh, saya tunggu." Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!